Assalamualaikum. Apa khabar semua? Bertemu lagi kita dalam segmen Hak Sedak di Maran. Dah ramai dah yang tertunggu-tunggu, tertanya-tanya bila nak buat lagi episod terbaru Hak Sedak di Maran. Jadi setelah lamalah kita memang bercuti kan. Bukan pasal apa, cuti bukan sebab sengaja-sengaja bercuti, tapi kerana tugas yang sangat banyak, kita banjir dan sebagainya itu kan. Jadi inilah baru berpeluang balik nak menyambung segmen Hak Sedak di Maran. Hari ini saya berada di Taman Tasik Maran. Ini tempat antara tempat favorite saya, tempat saya jogging kan. Kat sinilah tempat saya walking kan. Buat brisk walking dan sebagainya. Tapi hari ini istimewa saya ada tetamu. Ya, jadi kalau nak tahu siapa tetamu saya, tunggu. Betul-betul. Ya, betul. Apa khabar, Cik Hassan? Alhamdulillah, baik. Lama kita tak jumpa, ya? Itulah. Itulah lagu kita duet dalam album Cik Hassan. Album ke? Album Kesoh Koma. Kesoh Koma. Lagu dan lirik ciptaan Cik Hassan sendiri. Kamu pun terima kasih jugalah sebab Datuk sudi nak berduet dengan Koma dalam album tu. Dengan lagu barang kita punya. Pasal Cik Hassan sebenarnya kan, bila tajuk tu saya yang bagi pada Cik Hassan kan? Ya. Sebabnya memang sayang sangat ke Maran ni. Maran ni tanah tumpah darah kita. Ya, betul tempat sangat. Kita berkhidmat, berbakti kan. Jadi apa sahaja yang berkaitan dengan Maran ni, kita nak semua orang merasakan ini adalah kita punya bersama. Betul. Itulah tercetusnya idea lagu Maran kita punya. Alhamdulillah. Kamu pun Allah kurniakan idea untuk nak buat lagu tu. Mana payah juga rasanya mula-mulanya. Tapi ni tu Cik Hassan buat lirik tu terus on je. Oh ya, betul. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan sebenarnya lagu tu menjadi siolan juga sebenarnya Cik Hassan kan. Yeah. Ramai orang yang saya jumpa di luar dapat feedback kan. Dia mengkabar, sedaplah lagu tu kan. Lagu Maran kita punya kan. Jadi alhamdulillah lah. Ni petang ni kita mana ni? Kita ada di tepi Tasik Maran. Tepi Tasik Maran. Lawa sangat tempat ni sebenarnya. Betul-betul lawa. Saya ni Koma memang kerap datang sini, Cik Hassan. Koma jogging kat sini. Yalah, kau pun pernah dengar ke pasal kedai ni, katanya memang sedap sangat masakan dia. Koma ni lepas jogging singgah sini. Memang lepas jogging singgah sini. Dah hilang 10 kilo, tambah lagi 15 kilo. Dah benda sedap tu, nampak lah. Sedap. Lokasi Hak Sedak di Maran kali ini terletak di Taman Tasik Maran. Lokasi utama tumpuan penduduk sekitar Bandar Maran. Untuk beriadah, ada trek jogging, boleh berbasikal dengan keluarga. Dan kepada yang luar dari Negeri Pahang nak bermalam sini pun boleh, kerana ada chalet siap package dengan view yang bapaklah lawanya awak merih. Depan kita ni dah ada dah ni. Kena hidang dah ni depan kita ni. Nampak pun sedap. Inilah dia mi Bandung Muar yang dihidang menjadi menu utama di Marina Cafe di tepi Tasik Maran ni. Yeah. Nama je mi Bandung Muar, mana tak payah nak pergi ke Muar. Mi Bandung Muar cita rasa Maran. Ya. Yeah. Kau tak tahan tu, ada baunya pun palih dah ni. Memang dari tadi dah kan. Kamu pun palih dah. Marilah kita cuba. Kita ngacu. Kita cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Udang dia besar-besar dah sini. Ya, udang dia. Amau. Oh, ni lah konon-kononnya. Ni Bandung Muar. Ni Bandung Muar. Oh, tapi memang mantap lah dari sedap tu. Kau baru ni lah singgah. Dengar lama dah. Pasal kedai ni. Kita tak ada nak, nak singgah. Hari ni lah baru bau dan kata boleh, orang. Boleh ajak godong-godong. Sedap-sedap puas hati. Okey, gua ni Cik Hassan kan. Bapak lah sedap ni tadi ya. Ya betul 10 sedap. RM10 je ni kalau ada godong nanya.
RM10 yang ada udang besar. Ada udang ni, ni RM10 ni. Ha, kan? Lepas tu, maknanya lepas makan dah kalau dah ni, ada pula pencuci mulut. Enggak apa? Ha, ini cheese tart dengan brownies. Ha, mari kita cuba. Kita rasa pula ya. Awak cuba brownies, kau cuba cheese tart dia. Kau sebenarnya cakap terang-terang lah. Kau sebenarnya benda-benda yang bahasa kek ni, kau tak berapa minat pun rasa. Kek kau nak rasa dulu kau nak kaya. Ha. Sedap. Oh, sedap. Dia macam air satu rasa, nak kata rangup tu tak lah. Dia ada mas, macam satu yang rasa yang tersendiri. Haa, orang cendol kan berkeranci. Orang cendol kan berkeranci. Betul sangat. Tapi kau memang kau kata tadi, kau memang kau tak berminat tu dengan, bukan tak berminat, kau tak apa-apa suka. Tapi beda hak sedap gini, kau bantai lah, tak kira lah, kau bahan lah. Kita jumpa benda sedap ni, tak ada pantang. Tak ada pantang, tak ada pantang. Sedap, sedap, sedap. Ini RM10 ni. Kalau sebanyak tu. RM10 je sebanyak ni? Haa, sebanyak tu. Maknanya berpatutan lah. Okay. Oi, kau pun terima kasih lah pada Tok Sri yang ngajak kau hari ni. Nereh hak sedap di marah ni. Banyak lagi hak sedap banyak lagi ni. Nanti kita pergi kedai lain pula. InsyaAllah, insyaAllah. Baiklah. Kau buat makan ni, ajak lah bangun hari je. Kau nak cakap asal luluh tak? Memang luluh. Luluh berapa bintang? Mi mandor dia pun memang A. Orang sekarang kau pun A. Dia punya manisai dia pun memang terbaik. Jadi, maknanya kalau kau beri, kalau maknanya markah 10 tu, kau beri 9.5. 9.5, bapa lah sedap. Memang sedap, memang kena sangat tu. Memang kena. Hal lain? Brownies? Yes. Tu overall lah tu. Overall. Buat kata Cik Hassan 9.5. 9.5. Maknanya kalau kita kabur lulus sedap, mau kita bagi plat pula. Pelik-pelik. Pelik ni tanda. Tanda kalau kau pergi kedai maknanya, tu. Maknanya Datuk Seri dah nyinggah sini. Kau dah nyinggah sini. Maknanya sangat-sangat rekomen lah. Dah rekomen lah. Oh, dan gitu, kita bagi gitu. Apron kepada tokai kedai. Tokai kedai. Mah kita. Mah. Okey. Inilah kita. Mana-mana kita pergi, kita nyinggah, kita makan. Kita akan gantung hak sedap di Marang ni. Tanda inilah antara kedai sedap di Marang. Ya. Mari kita gantung dulu. Jeng. Okey, ini kita hadiah kepada Toke Kedai. Hak sedap di Marang. Alright. Terima kasih. Okey. Jangan lupa datang ke Taman Tasik Maran, cari gerai Marina Cafe Mi Bandung Muar Pencipta Rasa Maran, ya, dan carilah pula hak sedap di Maran. Jumpa lagi. Terima kasih kepada Datuk Sri Shahaniza kerana sudi datang ke Mariman Garden Cafe. Dijemput semua datang untuk merasai sendiri Mi Bandung Muar Pencipta Rasa Maran.